Halo bro, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Data analitik menunjukkan, usia penonton di channel ini bervariasi, mulai dari usia 18 sampai dengan 65 tahun, dan 75% orang yang menonton video di channel ini belum subscribe. Mungkin masih malu-malu mau subscribe, namun terima kasih banyak Mas Bejo ucapkan, buat kalian yang sudah subscribe, dan mengklik video ini saat lewat di beranda YouTube kalian. Langsung saja kita simak video berikut ini, let's go! Mustika Batu Karang Jahe. Batu akik ini memiliki bentuk dan warna coklat muda menyerupai umbi jahe. Batu mustika jahe ini dipercaya dapat meningkatkan metabolisme dan gairah serta kekuatan pemakainya, terlebih saat akan melakukan hubungan dengan pasangannya. Batu mustika ini disebut dapat menyalurkan energi hangat, meskipun pada saat kondisi cuaca yang cukup dingin. Batu ini disebut memiliki sugesti yang sangat kuat, sehingga pemakainya akan sangat percaya diri menghadapi kondisi cuaca se-ekstrim apapun. Mustika Batu Sisik Ular. Batu ini jika diperhatikan memang memiliki karakter seperti kulit ular. Batu mustika ini dipercaya dapat menangkal hal-hal buruk yang masuk atau tertelan di dalam tubuh pemakainya. Batu mustika ini dianggap dapat menetralisir segala sesuatu yang berdampak buruk pada kesehatan tubuh pemakainya. Selain itu, batu ini dianggap dapat membentengi kita saat akan mendapatkan serangan yang tak kasat mata. Mustika Madu Gunung Kembar. Mungkin batu mustika ini yang banyak dicari oleh para kaum Adam. Batu mustika madu ini dianggap dapat meningkatkan aura kejantanan pemakainya saat berhadap-hadapan dengan lawan jenis. Tak tampan dan rupawan pun, jika Anda memakai batu ini, maka lawan jenis Anda akan merasa lemah dan pasrah jika berhadapan dengan Anda. Batu mustika madu ini dianggap dapat memunculkan aura kewibawaan, sehingga meluluhkan siapa saja yang sedang Anda ajak bicara. Kalau kamu memiliki batu mustika akik bertuah seperti ini, dan ada penawaran dengan nominal miliaran, apa yang kamu lakukan, bro?